Baru-baru ini viral sebuah rekaman video amatir yang memperlihatkan hewan diduga dari zaman prasejarah yang mirip seperti badak. Rekaman tersebut telah dibagikan di banyak akun media sosial, salah satunya oleh akun Instagram @ndorobei pada Senin 14 November 2020. Dalam video tersebut nampak warga dan petugas dari Kodim yang diketahui berasal dari wilayah Magetan, Jawa Timur, tengah menurunkan hewan tersebut dari sebuah truk. Hewan tersebut bercula dua dengan adanya kembang di bagian leher. Hewan tersebut mirip seperti badak karena ukuran badan dan bentuknya yang hampir serupa. Dari rekaman video tersebut nampak tanda masuk bertuliskan Mojosemi Forest Park. Taman hiburan tersebut ternyata benar berada di wilayah Magetan, Jawa Timur. Mojosemi Forest Park yang terletak di Jalan Raya Sarangan, Cemoro Sewu, Kecamatan Pelawasan, Magetan, Jawa Timur, memiliki salah satu fasilitas hiburan berupa taman dinosaurus. Taman hiburan tersebut dilengkapi dengan miniatur dan replika dinosaurus yang menghibur para pengunjungnya. Namun, kali ini berbeda. Dalam video tersebut, hewan prasejarah yang diketahui berjenis Triceratops tampak sedikit melawan petugas. Petugas dari Mojosemi Forest Park dan Kodim harus bekerja keras untuk menaklukkan hewan tersebut. Triceratops termasuk dinosaurus yang masuk dalam keluarga Ceratopsidae. Hewan ini hidup pada masa akhir periode Kretaceous sekitar 76 hingga 75 juta tahun yang lalu. Dinosaurus ini ditemukan di Dinosaurus Park Formation yang ada di Alberta, Kanada, Amerika Utara. Ukuran reptil purba ini cukup besar, diperkirakan sepanjang 5,5 meter dengan berat 2,7 ton. Sedangkan perbedaannya dibandingkan dengan keluarga Ceratopsidae lainnya, dengan adanya dua tanduk di atas tamengnya yang berbentuk melengkung.